Utusan ini dalam kultur PDI Perjuangan menyerap demokrasi arus bawah. Dan di dalam demokrasi arus bawah itu menempatkan Bung Karno dan keluarga, khususnya Ibu Megawati Soekarnoputri, tidak hanya sebagai pendiri dari PDI Perjuangan, tapi Ibu Megawati Soekarnoputri terbukti juga mampu melakukan suatu langkah-langkah konsolidasi kepartean, mampu menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas dari tingkat kabupaten kota, provinsi, hingga tingkat nasional, seperti halnya Presiden Jokowi. Sehingga terkait dengan ketua umum partai itu sepenuhnya berada di tangan Kongres, di mana dari bacaan yang kami lakukan setelah rapat kerja nasional memang menempatkan Ibu Megawati Soekarnoputri sebagai sentral. Bahkan di dalam masa transisi ke depan, karena 2024 itu ada terbentuk pemerintahan baru, diperlukan pengawalan oleh sosok pemimpin yang kuat. Pemimpin yang emosional bondingnya itu melekat dengan anak ranting-ranting dan PAC partai, yakni Ibu Megawati Soekarnoputri. Ini dari bacaan arus bawah yang saya lakukan sebagai Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan yang menempatkan Ibu Mega pada suatu posisi yang di dalam sejarah partai itu memang menjadi pengisi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.